Hidup bukan sekadar tentang diri kita dan keluarga kita sahaja. Hidup sebagai seorang Muslim tidak terlepas dari memikirkan nasib saudara-saudara Muslim yang lain. Maksud hadis, barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan kaum mukmin, dia bukan golongan mereka. Hadis riwayat Muttafaqun Alaih. Renungilah realiti umat Islam di negara-negara lain. Pilihan menu harian tak semewah mana. Di sini, sebut apa saja. Kita mudah dapatinya di mana-mana dan bila-bila masa. Pesta makanan pula ada sentiasa. Malahan pembaziran pula yang kita lakukan kerana terlampau banyak pilihan makanan. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah kurniakan buat kita rakyat Malaysia. Korban Kasih Ummah 1432 Hijrah adalah anjuran Pertubuhan Ikram Malaysia dengan kerjasama Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia dan Koperasi Islah Malaysia Berhad. Berbekalkan pengalaman selama 12 tahun menguruskan ibadah korban di 14 buah negara yang memerlukan. Tahun ini, 1432 Hijrah, Sekretariat Korban Kasih Ummah melebarkan sayapnya ke 3 buah negara lain iaitu Maldives, Papua New Guinea dan Lubna. Sekretariat Korban Kasih Ummah mempunyai hubungan rasmi dengan NGO berwibawa di kesemua 17 negara tersebut. 5M, kenapa anda wajar memilih kami sebagai ejen pelaksana ibadah korban anda? Meluas, ibadah korban yang diuruskan meliputi 17 buah negara yang dihuni oleh penduduk Islam yang memerlukan. Murah, harga satu bahagian haiwan korban adalah berpatutan dengan harga pasaran. Mudah, hanya dengan capaian internet sahaja, urusan anda selesai dengan hanya beberapa klik. Jimat masa, kami merupakan agensi pengurusan ibadah korban yang menggunakan sistem online dan SMS yang pantas dan juga responsif. Jaminan mengisi borang secara online mengambil masa hanya beberapa minit sahaja. Mudah, sesuai untuk semua peringkat umur, anda tidak perlu menunggu usia tua untuk melaksanakan ibadah ini. Ikuti 4 langkah mudah ini. Buat bayaran secara online dan isi maklumat anda di laman web kami. SMS dan email pengesahan akan dihantar sejurus permohonan anda diproses. Ibadah korban ini akan dilaksanakan di negara-negara terpilih pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Laporan bergambar dan sijil penyertaan akan dihantar selepas ibadah korban ini selesai dilaksanakan. Pelaburan akhirat usah ditangguh. Ikram, Jim dan KIMB menyeru anda semua tidak kira apa jua peringkat umur untuk membantu umat Islam di tempat yang lebih memerlukan. Tunggu apa lagi? Jom sertai kami. Sila layari laman web kami atau hubungi Sekretariat Program Korban Kasih Ummah untuk maklumat lanjut.